Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin memperbanyak tanaman alokasia tengkorak ya. Ini saya punya tanaman yang mungkin kurang bagus ya. Daunnya hanya 2. Nah, ini ingin saya cacah ya umbinya. Nah, dengan demikian nanti akan muncul tumbuhan atau anakan baru. Seperti ini ya. Ini hasil dari pencacahan umbi yang kemudian saya semai, saya tanam sehingga muncul daun seperti ini, menjadi individu baru. Ini sudah berumur sekitar 2 atau 3 bulan ya ini ya. Nah, langsung saja. Ini kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Akarnya banyak ya. Kita bersihkan akarnya. Kemudian ini sudah saya siapkan pisau. Langsung saja kita iris menjadi bismillah 4 atau 3 bagian. Ini teman-teman, ini sudah dapat 4 potongan. Sama ini ya, jadi 5. Ini nanti kita tanam. Kemudian ini saya sudah menyiapkan anti jamur atau fungisida. Ini tidak saya encerkan ya, langsung bekas lukanya saya ginikan aja. Dan ini ya, dan kita tanam ya. Ini bekas tadi, bekas tanaman induk tadi bisa kita pakai, ini masih bagus. Langsung ditanam aja di sini seperti ini. Bismillah. Ini juga ya, kita tanam aja di sini tengah. Sudah selesai, mudah-mudahan nanti hidup ya. Kita tunggu ya sekitar 2 bulan ya. Ini yang tadi saya tunjukkan bekas potongan, ini saya ingin coba. Ini saya ingin menunjukkan ini ya, ini bekas potongan. Ini seperti ini umbinya, sudah keluar akar. Langsung kita tanam di media ini, sudah saya siapkan. Ini dari bambu, daun bambu yang sudah membusuk. Kita tanam, kita tambahkan media seperti ini. Ini ya. Nah, demikian teman-teman tentang perbanyakan tanaman alokasia dengan
mencacah atau memotong umbi umbi induk ya, umbi tanaman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.